Polda Banten menggelar press release yang dipimpin Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto didampingi Wadir Reskrimsus Polda Banten AKBP Sigit dan Kasubdit 5 Siberdit Reskrimsus Polda Banten Kompol Wendy. Subdit 5 Siberdit Reskrimsus Polda Banten telah menangkap 3 pelaku tindak pidana IT yang memiliki muatan perjudian. Pelaku berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda yakni di Kampung Gadok Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Kampung Nagrek Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan Kampung Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 3 unit handphone dengan merek iPhone XS Max warna hitam, iPhone 7 Plus warna putih dan iPhone XR Plus warna merah. Atas perbuatannya tersebut pelaku akan dikenakan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara denda 1 miliar rupiah. Dari Banten, Tim Liputan melaporkan.